إن الله سبحانه وتعالى زين السماء بالكواكب وزين الملائكة بجبريل وزين الجنة بالحور والقصور وزين الأنبياء بمحمد صلى الله عليه وسلم وزين الأيام بيوم الجمعة وزين الليالي بليلة القدر وزين السهور بالشهر رمضان وزين المساجد بالكعبة وزين الكتب بالقرآن وزين القرآن بسم الله الرحمن الرحيم. Hadis selanjutnya yakni masih membahas tentang fi fadilati bismillahirrahmanirrahim, yakni fi bayani fadilati bismillahirrahmanirrahim, menerangkan dan menjelaskan tentang keutamaan bismillahirrahmanirrahim. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, zayyana as-samaa'a bil kawakib, Allah subhanahu wa ta'ala menghias langit itu, bil kawakib, dengan bintang-bintang. Allah memperindah langit dengan adanya bintang-bintang. Wa zayyana al-malaikata bi jibrila, dan Allah Subhanahu wa taala memperindah, yakni memperhias para malaikat, malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Allah, yang tidak ada satupun yang mengetahui berapa banyak jumlah malaikat itu. Dari sekian banyak malaikat yang diciptakan oleh Allah, diperindah, dihiasi oleh Allah seluruh malaikat itu dengan malaikat Jibril, Sayyidul Malaikah, pemimpin di antara para malaikat. Jadi sekian banyak jumlah malaikat yang Allah ciptain, ada yang tahu enggak berapa jumlahnya? Halo? Ada yang tahu enggak? Kita enggak ada yang tahu berapa banyak jumlah para malaikat. Makanya kata ulama-ulama kita yang berhaluan ahlu sunnah wal jamaah, tidak rusak iman kita kalau seandainya kita tidak mengetahui daripada jumlah malaikat. Enggak rusak iman kita. Enggak rusak iman kita kalau kita enggak kenal nama-nama malaikat kita. Tapi akan rusak iman kita, rusak akidah kita, kalau seandainya kita tidak mempercayai tentang adanya malaikat. Rusak iman kita kalau seandainya kita enggak percaya tentang adanya malaikat. Tapi enggak rusak iman kita kalau seandainya kita enggak kenal daripada nama-nama malaikat, jangan lagi namanya, jumlahnya saja kita enggak kenal, itu enggak rusak iman kita. Namun daripada paham ahlu sunnah wal jamaah, minimal paling tidak yang kita kenal dan kita ketahui dari sekian banyak jumlah malaikat itu berapa? Ada berapa? Nah, dari sekian banyak nikmat yang kita, malaikat yang kita kenal, minimal itu. Nah, satu di antaranya sebagai pemimpin di antara para malaikat yang Allah menjadikan dia penghias perindah dari seluruh malaikat adalah Jibril alaihissalam. Konon malaikat yang pertama diciptakan oleh Allah adalah Jibril. Jibril yang pertama diciptakan. Sebelum ada semuanya,
Allah sudah ciptakan terlebih dahulu yang namanya malaikat. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah satu hari Nabi kemudian nanya sama malaikat Jibril. Kata Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, kam umruka?" Jibril, "Berapa umurmu?" Nabi iseng-iseng nanya berapa umurnya malaikat Jibril. Kata Jibril, "Umur saya ya Rasulullah." "Iya, umurmu berapa?" "Lali ya Rasulullah." Tahu lali enggak? Oh, lupa. "Lupa ya Rasulullah, saya enggak tahu berapa banyak umur saya udah." Karena antara Nabi Muhammad dengan Jibril, jangan sama Nabi Jibril, sama Nabi Isa alaihissalam aja terbentang satu jarak yang luar biasa, 5 sampai 600 tahun. Betul ya? Belum lagi generasi-generasi semua sampai kepada malaikat Jibril alaihissalam. Berapa lama sudah? Maka kata malaikat Jibril, "Saya lupa." Tapi kata malaikat Jibril, "Ada satu yang saya ingat ya Rasulullah." "Apa?" "Ketika aku pertama kali diciptakan oleh Allah, ada satu yang aku gak bisa lupa." "Apa itu?" "Aku melihat pertama kali ketika aku diciptakan oleh Allah, ada cahaya yang begitu indah." "Ada cahaya yang begitu indah. Kemudian cahaya itu bersinar begitu terangnya, menerangi semua yang aku lihat. Tapi lama-kelamaan cahaya itu redup. Sampai akhirnya hilang cahaya itu. Kemudian berjalan waktu, 7.000 tahun kemudian, nongol lagi tuh cahaya. Dengan cahaya yang sama. Terus berputar. Hilang lagi itu cahaya. Nongol lagi 7.000 tahun. 7.000 tahun. Setiap putaran 7.000 tahun selalu nyala. Itu cahaya. Sampai dengan saat ini. Apa kata Nabi Muhammad? "Jibril, engkau tahu enggak itu? Cahaya apa?" "Allahu wa rasuluhu a'lam." "Aku enggak tahu ya Rasulullah, Allah dan Rasulullah yang mengetahui." Kata Nabi, "Itulah cahaya aku yang diciptakan oleh Allah." Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi sebelum malaikat Jibril diciptakan, ternyata sudah ada apa? Sudah ada cahayanya, nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya wajib meyakini kita bahwa makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita yakin. Jibril pertama kali diciptakan saja dia sudah lihat itu cahaya. Pun begitu juga dengan Nabi Adam alaihissalam, manusia yang pertama diciptakan oleh Allah. Al-Imam Sayyid Ahmad Al-Asimi tulisin dalam Kitab Muhtarul Ahadis An-Nabawiyah, prosesi penciptaan daripada Nabi Adam alaihissalam. Manusia yang pertama diciptakan oleh Allah adalah Nabi Adam alaihissalam. Langsung diciptainnya. Langsung. Beda dengan anak keturunan anak-anak Adam. Beda kita. "Inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi." Kalau kita proses penciptaannya itu melalui rahim ibu. Betul ya? Dari rahim ibu kita. Sebulan, dua bulan, sampai 9 bulan dan seterusnya. Nah, kita anak keturunan Adam, proses kelahirannya itu adalah dari proses rahim ibu. Tapi Nabi Adam tidak. Allah ciptakan langsung tangannya, kakinya, semuanya. Allah ciptakan semuanya. Kenapa? Emang manusia yang pertama. Jadi gak ada pakai rahim ibu lagi dia. Langsung diciptakan semua Allah. Masya Allah. Dan tingginya kata Nabi Muhammad, situna ziraan.
60 hasta. 60 hasta kurang lebih 30 meter lah. Kalau 30 meter tinggi apa kagak itu kira-kira? 30 meter tingginya Nabi Adam. Dengan kakinya yang gede, tangannya yang besar, semua segala macam Allah ciptakan itu 30 meter. Bisa kita bayangin kalau 30 meter. Kakinya itu kira-kira sepatunya nomor berapa tuh, Pak? Allahu Akbar. Tapi kaki yang begitu besar, tangan yang begitu kokoh, badan yang begitu kuat, yang tinggi, tegap, dan lain sebagainya, ketika diciptakan oleh Allah masih belum bisa bergerak, masih belum bisa semuanya. Tangan belum bisa bergerak, kaki belum bisa bergerak. Kenapa? Fayanfuhu fihi ruh. Karena belum diciptakan, belum ditiupkan ruh oleh Allah. Tapi ketika sudah ditiupkan ruh oleh Allah, mulailah bergerak itu tangan, kaki, semuanya. Apa diceritakan di dalam kitab ini? Kemudian bangun malaikat Nabi Allah Adam alaihissalam, ketika dia dibangunkan ruhnya sudah ada, duduk seperti kayak begini, melek dia, ada yang dilihat oleh Nabi Adam. Pertama yang menjadi perhatian dia, ada satu tulisan, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada nama siapa? Ada nama siapa? Ada Muhammad. Orangnya udah ada belum? Orangnya udah ada belum? Belum ada, tapi namanya sudah tertulis. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nanya Nabi Muhammad, Nabi Adam kepada Allah, Ya Rabbi, man huwa Muhammad? Siapa itu Muhammad? Kok namanya begitu dekat dengan namamu, bergandengan dengan namamu? Man huwa Muhammad? Siapa itu Muhammad? Nanya sama Allah. Namanya sudah ada, orangnya padahal belum ada. Jibril diciptakan oleh Allah. Sebelum Jibril diciptakan, kaget Jibril. Pertama kali dia Jibril diciptakan oleh Allah, yang dia lihat di situ ada cahaya, dan ternyata cahaya itu adalah nurnya Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa zayyanal malaikata bi Jibrila. Allah Subhanahu wa taala menghiasi langit ini bil kawakib, dengan bintang-bintang, masyaallah. Wa zayyanal malaikata bi Jibrila, dan Allah hiaskan para malaikat itu. Dari sekian banyak malaikat itu, ada penghulunya, ada pemimpinnya, ada sebagai pengindah, penghias daripada itu semua. Malaikat apa? Jibril alaihissalam. Masyaallah. Kemudian wa zayyana jannata bil huri wal qusur. Dan Allah perindah itu surga adalah dengan bil huri, yakni para bidadari, dan juga bil qusur, bangunan-bangunan indah di sana. Akan indah tuh bangunan. Dari sekian banyak bangunan-bangunan itu, ada bangunan yang tertulis di situ, pintu-pintu babud duha, bab duha. Ada babul jihad, ada babul royan, dan lain sebagainya indah. Masuk, ada pintu-pintu duha yang Allah persilahkan buat orang-orang yang suka melazimkan, melaksanakan sholat apa? Duha, ada pintu khusus. Ada babul jihad, ada babul royan, ada babul tahajud, semua pintu-pintu. Masuklah. Kalau kita masuk lewat pintu mana kita? Hah? Insya Allah. Nah, ada diperindah ini surga. Surga sudah indah, tapi diperindah lagi dengan kata Nabi, wa zayyanal jannata bil huri wal kusur. Allah perindah dengan adanya para bidadari dan juga apa namanya, bangunan-bangunan itu, ya, mahligai-mahligainya, masya Allah, gedung-gedung yang luar biasa. Ada konon katanya di sana apa, Baitul Hamdi,
ada namanya Baitul Hamdi, rumah pujian di surga. Buat siapa nih rumah pujian ini? Idza mata waladul abdi, apabila meninggal dunia seorang anak daripada hambaku, kata Allah. Apabila ada seorang anak daripada hambaku meninggal dunia, seorang ayah, seorang ibu, orang tua punya anak, anaknya meninggal. Faqala Allah Ta'ala lil malaikati, kemudian Allah berfirman kepada malaikatnya. Apa kata Allah? Nanya kepada malaikat, ya malaikati, hal qabattum walada abdi? Allah nanya. Kata Allah, wahai malaikatku, apakah benar engkau telah mencabut ruh daripada anak hambaku? Faqala na'am, benar ya Allah, aku telah mencabutnya. Wa qala Allah Ta'ala, kemudian Allah tanya lagi, hal qabattum samarata fu'adi? Allah tanya lagi dengan pertanyaan yang kedua, benarkah engkau telah mencabut ruh buah hati daripada anakku, dari anak daripada hambaku? Naam, benar ya Allah. Dua kali Allah tanya sebagai bentuk rasa perhatian Allah. Benar ente, kalau bahasa kita, benar ente udah cabut tuh ruh anak daripada hambaku? Benar ya Allah. Engkau cabut itu buah hati daripada hambaku itu, yang diidam-idamkan, yang begitu disayang, kemudian meninggal dunia. Benar. Kemudian Allah tanya, faqala Allah Ta'ala, kemudian Allah tanya yang ketiga, apa kata Allah? Maza qala abdi, ketika anak itu diambil oleh engkau, ketika anak seorang hamba ku kata Allah, dicabut ruhnya oleh engkau, buah hatinya engkau cabut ruhnya, meninggal dunia dia, maza qala abdi, bagaimana itu sikap orang tuanya? Bagaimana apa yang diucapkan, yang dikatakan oleh anaknya, oleh hambaku? Bapaknya bagaimana? Emaknya gimana ketika anaknya meninggal? Apa kata malaikat? Ya Allah, itu ketika aku cabut ruh anaknya, ketika aku cabut buah hatinya, itu orang tua hamidakallah wastarja'a, dia tetap memuji-Mu ya Allah, dan dia tetap mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi, dia ikhlas ya Allah, dia tetap memuji. Apa kata Allah? Ya malaikati, ubnu baitan fil jannah, bangunkan satu rumah di dalam surga, wasammaituhu baital hamdi, dan kasih nama rumah itu dengan rumah pujian, untuk aku berikan buat orang-orang tua yang ikhlas ketika anak yang dia sayangi meninggal dunia. Buah kesabarannya orang tua, ayah, ibu ketika anaknya meninggal dunia, sabar dia tetap memuji Allah, maka Allah kasih satu gedung, satu rumah yang disebut Baitul Hamdi. Insya Allah, subhanallah. Wazayyanal jannata bil huri wal kusur, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperindah, memperhias itu surga dengan gedung-gedung, dengan juga para bidadari. Wazayyanal anbiya abi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperindah, menghiasi nabi-nabi, para nabi dan para rasul itu dengan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian jumlah para nabi yang diciptakan oleh Allah, dari sekian semua rasul yang diciptakan oleh Allah, sebagai sayyidul anbiya wal mursalin, pemimpin di antara para nabi dan para rasul, adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari semua para nabi, semua para rasul, nabi, rasul. Konon nabi belum tentu rasul, tapi kalau rasul sudah pasti nabi. Nabi belum tentu rasul, tapi rasul sudah pasti nabi.
Maka jumlah Nabi dengan Rasul jauh berbeda. Nabi tidak punya beban untuk menyampaikan dakwah. Diberikan amanat wahyu, dikasih sama Allah sebagai bentuk legalitas sebagai seorang Nabi. Tidak ada beban untuk menyampaikan dakwah. Disampaikan boleh, tidak disampaikan tidak mengapa. Tapi beda dengan Rasul. Kalau Rasul diberikan itu wahyu, diamanatkan oleh Allah itu wahyu kepadanya, bukan hanya sebagai bentuk kerasulannya, legalitasnya, tapi Rasul mempunyai tanggung jawab untuk menyampaikan wahyu itu kepada umatnya. Nah, itu kalau Rasul. Jadi ada beban untuk dia tanggung jawab menyampaikan dakwahnya itu. Di antara Nabi dan Rasul ada Sayyidul Anbiya, para pemimpin Nabi dan juga para pemimpin Rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti maka yaumul qiyamah, nanti pada hari kiamat Rasulullah akan membawa benderanya, dan di antara orang-orang yang mengikuti di bawah benderanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu para nabi dan para rasul ikut serta, dan rombongan-rombongan yang lain ikut semua di bawah benderanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Makanya ada riwayat yang menceritakan nanti ketika yaumul ba'tsi, hari kebangkitan, ketika hari kebangkitan setelah para malaikat dibangkitkan untuk manusia. Untuk manusia yang pertama dibangkitkan itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang pertama dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi Adam, padahal dia adalah manusia pertama. Bukan Nabi Nuh, bukan Nabi Idris, bukan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang lain. Tapi yang pertama dibangkitkan oleh Allah dari kalangan manusia adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Nabi Muhammad yang pertama dibangkitkan itu. Masya Allah, sebagai bentuk penghormatannya. Jadi, wazayyanal anbiya bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi penghulu para nabi, penghulu para rasul siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beruntung kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kita menjadi umatnya Nabi Muhammad, kita akan mendapatkan sebuah penghormatan luar biasa menjadi umatnya Nabi Muhammad. Dihormatin kita, Pak. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memasukkan umat-umat yang lain ke dalam surganya Allah sebelum umatnya Nabi Muhammad masuk terlebih dahulu ke sana. Berkat mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan dimasukkan ke dalam surga umat daripada nabi-nabi dan rasul yang lain sebelum daripada umatnya Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad akan dicabut rohnya oleh malaikat Izrail alaihissalam, kemudian dia bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, mali indallahi minal karama. Ketika pada saat malaikat Jibril, Izrail pengen mencabut Nabi, Nabi bilang, sebentar Izrail, boleh enggak aku bertanya sama Jibril? Silakan ya Rasulullah. Jibril, kalau memang sekarang ini saatnya aku sudah tiba untuk menghadap kepada Allah, meninggalkan alam dunia ini, mali indallahi minal karamah. Nabi yang pertama, Nabi tanya, kira-kira penghormatan macam apa yang Allah berikan buat saya? Kalau saya meninggal sekarang, kira-kira penghormatan apa yang Allah berikan buat saya? Apa kata Jibril? Inna abwaba sama qad futihat wal malaikatu shofu shufufan yantaziruna li ruhi. Jangan khawatir Muhammad, itu pintu-pintu langit sudah kebuka, para malaikat sudah berbaris untuk menyambut kedatanganmu. Masya Allah, orangnya belum meninggal, pintu langit sudah pada apa? Kebuka, malaikat sudah ngapain? Sudah berbaris untuk menyambut kedatangannya ruh Nabi Muhammad. Nabi senang, alhamdulillah, ternyata aku mendapatkan penghormatan yang luar biasa dari Allah. Tapi satu pertanyaanku Jibril,
Kalau aku sudah dihormati seperti itu, lalu bagaimana dengan umatku? Bagaimana dengan umatku? Apakah umatku juga mendapatkan penghormatan yang seperti itu? Wahai Jibril, kata malaikat Jibril, jangan khawatir ya Rasulullah, Allah telah berkata kepadaku, sampaikan kepada Muhammad, inni haramtul jannata ala sairil umam hatta tadkhulaha ummatuka. Sampaikan kepada Muhammad, sesungguhnya aku haramkan surga buat umat-umat yang lain sebelum umatnya Muhammad masuk terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Beruntung menjadi umatnya Nabi Muhammad. Nanti kita yang pertama dibangkitkan, kita yang pertama dihisab, kita yang pertama di mizan, kita yang pertama lewat jembatan Shiratal Mustaqim, kita juga pertama masuk ke dalam apa? Surga. Tapi kalau masuk neraka, kita juga yang duluan, Pak. Ya, kita juga masuk duluan. Resiko itu. Yang pertama masuk ya umat Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan kekalkan umatnya Nabi Muhammad di dalam neraka. Enggak. Allah enggak akan kekalkan itu umatnya Nabi Muhammad di dalam api neraka. Kalau masuk, iya. Tapi tidak akan dikekalkan. Nanti ketemu dalam kitab ini, hadis-hadisnya. Ketemu Al-Imam Al-Hafiz Jalaluddin bin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti memberikan gambaran nanti. Ketika ada umat Nabi Muhammad meninggal dunia, masuk ahlul jannah ila jannah, masuk itu orang penduduk surga ke surga, masuk penduduk neraka ke neraka. Kalau udah masuk semuanya, selesai segala macam, kemudian Allah perintahin, kata Allah, Malik, Malik, Bapak kenal Malik? Bukan Maliknya anak Cing Makmum, bukan. Malik, malaikat Malik, tugasnya ngapain? Neraka. Malik dipanggil, Malik sini Malik. Coba lihat kamu, turun ke bawah. Kemana? Neraka. Saya? Iya. Suruh ngapain? Cari umatnya Muhammad. Suruh cari umatnya Nabi Muhammad. Masya Allah. Dicari Pak, diobok-obok. Mana nih orang? Ketemu, ada dia. Bawa periksa. Apakah ada nilai kebaikannya atau tidak dia? Dilihat, diperiksa tangannya, enggak ada kebaikan. Kakinya enggak ada kebaikan. Di tangan enggak pernah berbuat kebaikan. Yang ada banting kartu. Kakinya diperiksa juga. Kakinya diperiksa, ada kebaikannya enggak? Enggak ada, Pak. Kenapa? Minggir mulu kalau lewat masjid. Hawanya mau ke kiri aja nih maksudnya. Ini kaki langkahnya. Cari semua, coba matanya. Matanya mungkin, matanya pun enggak. Sepanjang umurnya, 60 tahun, 65 tahun, 70 tahun. Ini mata, jangan lagi baca Quran. Melihat Quran aja enggak. Dilihat ini enggak ada semua. La Allah Akbar. Enggak ada. Laporan lagi, enggak ada ya Allah. Turun lagi coba. Coba di hatinya. Hatinya kagak ada juga, Pak. Hatinya kagak ada juga kebaikan. Masya Allah. Akhirnya kata Allah, ya udah. Coba kamu lihat di lak-lakan. Tahu lak-lakan gak, Pak? Apa lak-lakan? Hah? Langit-langit kita nih. Lak-lakan. Orang tua dulu kalau ngomong mungkin. Gua ngomel. Lak-lakan gua diliatin. Gitu kata dia. Lak-lakan, kemudian lak-lakan diceritakan oleh Nabi, suruh buka dia, mangap, malaikat disuruh buka, mangap, dilihatin. Ya Allah, di situ ada kayak bekas tulisan Pak di lak-lakan, ada kayak tulisan. Udah susah tuh, tulisannya udah nggak kebaca. Akhirnya malaikat Malik ambil tenor. Tau tenor gak? Ambil, diusap-usap. Kebaca tuh tulisan. Apa tulisannya? La ilaha illallah Muhammadur
ada dua kalimat syahadat di sini. Allahu Akbar. Ada nama siapa? Nabi Muhammad. Di situ. Ya Allah. Akhirnya laporin sama Allah. Ah, masukin. Angkat, masukin. Masukin ke surga. Sebab ada nama Nabi Muhammad. Tapi enggak langsung masuk surga, Pak. Dimandikan dulu. Konon ada Nahrul Haya. Ada sungai kehidupan. Ini orang dimandiin dulu. Maklum namanya dari neraka udah gosong. Udah ini dimandikan, dibersihkan dulu. Rapi, bersih kemudian. Kata dia itu, coba lihat kamu ke atas. Dia lihat ke atas, indahnya itu surga. Ya Allah, indah banget. Akhirnya barulah dimasukin dia ke surga. Alhamdulillah. Masuk dia ke surga. Sampai di surga, ketemu kita, Pak. Lah kita udah lama. Ketemu kita dia. Astagfirullah. Lu baru sampai? Iya. Emang dari mana aja lu? Mampir dulu gua. Kemana? Neraka. Astagfirullahalazim, ke neraka. Emang apa ke neraka? Kalau bisa masuk ke neraka, habis gua kagak sembahyang. Kagak sembahyang, kan rumah lu dekat masjid. Rumah lu dekat masjid, rumah lu segala macam. Allahu Akbar. Terus ngapa bisa kesini? Untung tuh, gua pernah nyebut nama Nabi Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Itu juga pas lagi kawin. Untung kawin gua, kalau kagak mah polos dah udah. Astagfirullahaladzim. Ntar ada itu hadis-hadis itu, masya Allah. Jadi Allah perhinda itu para nabi-nabi dengan adanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wazayyanal ayyama biyaumil jumu'ah, masya Allah. Dan Allah perindah hari-hari di antara hari-hari yang Allah ciptakan. Ada yaumul ahad, ada yaumul isnain, ada Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Allah ciptakan itu hari-hari. Wazayyanal ayyam, dan Allah perindah hari-hari itu dengan hari apa? Jumat nih. Hari kita nih, ini hari yang paling indah. Yaumul Jum'ah. Wa huwa sayyidul ayyam indallah. Dan hari Jumat itu adalah merupakan penghulu di antara hari-hari yang lain di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa a'zamu min yaumil fitri wa yaumil adha. Bahkan hari Jumat itu lebih agung dibandingkan dengan hari-hari Idul Fitri maupun hari Idul Adha. Masya Allah. Ini lebih hebat, Pak, daripada Idul Fitri. Dibandingkan dengan Idul Adha, dia lebih agung, lebih besar. Cuman kadang-kadang kita kurang begitu memperhatikan. Betul ya? Kita lebih asik kira-kira perhatian kita memperbagusnya itu di hari Jumat apa di hari Idul Fitri? Halo? Di hari, coba kalau hari Idul Fitri, masya Allah, begitu luar biasa kita ini. Puasa, Pak, baru 2 hari udah nanyain lebaran kapan ya. Puasa baru 2 hari udah nanyain lebaran kapan ya. Ya Allah, bini udah minta beliin baju, betul ya. Ya udah kita siapin, padahal ini hari yang luar biasa. Ntar nih, Pak, ntar pintu itu terbuka. Di setiap pintu-pintu itu berdiri para malaikat. Ngapain? Ngabsen orang yang datang untuk sholat Jumat. Udah dibuka tuh. Ntar para malaikat duduk di situ ngabsenin. Siapa yang pertama datang? Itu akan diabsen dengan catatan buku absen rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Semua yang datang itu akan dicatat. Berhenti, kapan berhenti mengabsennya ini malaikat? Ketika khotib naik mimbar mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika khotib menyampaikan salam, awal khutbahnya, di situ berhenti. Ditutup tuh pintu absen, buku absennya. Gak diisi lagi udah. Berarti kalau yang datang belakangan,
Ya Allah, enggak ditulis Pak Husain, yang datang belakangan. Kita pernah belakangan enggak datangnya? Halo? Udah khutbah kedua. Betul ya? Iya. Sekalinya datang khutbah pertama, merokok dulu di luar, Pak. Ilahilallah. Padahal ini hari yang luar biasa, Yaumul Jum'ah. Sayyidina Abdullah ibnu Abbas pernah ditanya dia, ma khairul ayyam, wa ma khairul suhur, wa ma khairul a'mal. Ditanya Sayyidina Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas ini sepupunya Nabi Muhammad. Sahabat dan juga sepupunya Nabi Muhammad. Ma khairul ayyam, hari apa yang paling baik menurut anda? Hari apa yang paling baik menurut anda? Abdullah ibnu Abbas menjawab, inna khairal ayyam yaumul jum'ah. Sesungguhnya hari yang paling baik itu hari apa? Jum'ah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam fi yaumil jum'ah. Pada hari Jum'ah. Hari ini Allah ciptakan bainal asri wal maghrib. Waktunya antara asar dan maghrib. Itu makanya dalam kitab Fathul Mu'in, salah satu di antara waktu yang sangat mustajab adalah bainal asri wal maghrib fi yaumil jum'ah. Pada hari Jum'ah. Itu waktu yang mustajab. Dan di situ Allah bukakan pintu ampunan dan maghfirah. Allah perindah hari itu dengan adanya hari apa? Jum'ah. Manfaatin ini Jum'ah. Dengan banyak kebaikan-kebaikan. Ya, Allah lipat gandain. Beda apa? Baca Quran ketika hari Jumat dengan hari yang lain. Beda. Kita baca surahnya sama, tapi nilainya beda. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Quranil Hakim. Kita baca, tapi bacanya di hari Jumat, nilainya beda ketika kita baca di hari-hari yang lain. Karena kemuliaan hari apa? Sedekah yang kita keluarkan, sedekah kita keluarkan di hari Jumat, nilainya beda. Kan biasanya suka sedekah tuh ya, kotak. Betul ya? Ada kotak jalan gak? Ada tuh kotak. Saya kadang-kadang kalau lagi khutbah Jumat, suka lihat kotak. Saya liatin, lancar banget jalannya. Iya. Tuh kotak jalannya lancar banget. Lah. Sekali berhenti, bertak. Ya. Tapi bukan di masjid sini, bukan. Di Baghdad. Wa zayyanal anbiya bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa zayyanal ayyama bi yaumil jum'ah wa zayyanal layaliya bi lailatul qadri. Allah akbar. Allah perindah malam-malam itu. Dari sekian banyak malam-malam yang indah, ada malam yang paling terindah, yaitu Lailatul Maaf Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Lailatul Qadar Allah tidak berikan malam ini kepada nabi-nabi yang lain. Allah tidak berikan kepada rasul-rasul yang lain. Lailatul Qadar Allah tidak berikan kepada umat-umat yang lain. Ini adalah hadiah terbesar yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad. Rasulullah pernah berdoa kepada Allah. Di dalam doanya dia mohon, ya Allah, jangan engkau panjangkan umur umatku sebagaimana panjangnya umur umat-umat nabi yang lain. Jangan, ya Allah. Jangan engkau panjangkan umur umatku sebagaimana panjangnya umur umat Nabi Nuh, umat Nabi Idris, umat Nabi Ismail, umat Nabi Musa. Jangan, ya Allah. Jangan engkau panjangkan umur umatku ratusan tahun seperti umat-umat yang lain. Tidak. Tapi aku minta, ya Allah, walaupun umur umatku tidak sepanjang umur umat Nabi dan Rasul yang lain, tapi aku minta jadikan ibadah umatku bisa melebihi daripada ibadahnya umat-umat yang lain. Umurnya pendek, tapi ibadahnya banyak. Itu yang diminta sama Nabi. Allah kabulkan itu.
permintaannya Nabi dan Allah, salah satunya Allah berikan apa? Lailatul Qadar. Diberikanlah Lailatul Qadar. Apabila kita dapatkan itu Lailatul Qadar, ibadah kita pada saat malam itu pas kebetulan terjadinya Lailatul Qadar, maka ibadah kita di malam itu, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Masya Allah, ibadah kita malam itu nilainya sama, lebih baik bahkan daripada orang yang ibadah berapa lama? 1000 bulan. 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun tuh? Hampir 84 tahun. Satu Lailatul Qadar. Bila kita dapatkan itu, maka nilai ibadah kita berarti 84 tahun. Kalau dua Lailatul Qadar kita dapatkan, berarti 168 tahun kita beraksanakan ibadah. Masya Allah, Nabi minta kalau kita dapatkan itu Lailatul Qadar. Wa zayyana layaliya bi lailatul qadri, aku perindah itu dengan Lailatul Qadar. Wa zayyana suhura bi syahri Ramadan, begitu juga, dan aku perindah itu Ramadan, aku perindah itu bulan-bulan, di antara bulan-bulan yang ada di bulan Hijriah ini, di antara bulan-bulan itu aku perindah dengan bulan apa? Ramadan. Ada Muharram, ada Safar, ada apa namanya Rabiul Awal, ada Rabiul Tsani, ada Jumadil Awal, ada Jumadil Tsani, ada Rajab, ada Sya'ban dan lain sebagainya. Di antara bulan-bulan itu ada bulan yang paling terindah, yaitu bulan apa? Ramadan. Allah perindah dengan bulan Ramadan. Subhanallah. Allah berikan itu, dan Ramadan hanya Allah berikan untuk umatnya Nabi Muhammad. Allah tidak berikan kepada umat Nabi yang lain. Maka pantas kalau Nabi Musa pernah sujud, dan di dalam sujudnya dia minta, ya Allah, jadikan aku menjadi umatnya Muhammad. Nabi Musa pengen jadi umatnya siapa? Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ingin mendapatkan syahrul Ramadan, ingin mendapatkan bulan Ramadan. Wa zayyana masjid masajida bil Ka'bah, dan Allah perindah, hias masjid-masjid, semua masjid yang ada di muka bumi ini Allah perindah dengan apa? Ka'bah. Ya, dengan Ka'bah. Itulah masjid yang pertama yang dibangun oleh Allah. Ya, masjid yang pertama dibangun oleh Allah di muka bumi itu adalah Ka'bah. Banyak masjid-masjid yang indah. Ka'bah hanya sebuah kotak segi empat, selesai udah. Lebih indah ini, Pak. Betul ya? Lebih ini, lebih indah masjid ini daripada Ka'bah. Lebih indah masjid-masjid yang lain. Istiqlal mungkin, Kuba Mas. Oh, ada masjid namanya apa? Kuba Mas, Masya Allah. Besok kita bikin masjid Beduk Mas. Bukan Kuba Masnya, bukan kubanya dari emas, tapi apanya? La ilaha illallah. Kita bikin itu masjid seindah, tapi wa zayyanal masajida, Allah perindah itu masjid-masjid adalah bil Ka'bah. Ka'bah yang paling terindah. Kenapa? Tidak ada tempat yang paling mulia kecuali adalah itu. Allah kurunkan setiap hari, fi kulli yaumin wa lailatin, setiap satu hari satu malam Allah turunkan rahmat di Ka'bah, mi'a wa isruna rahmah. Setiap hari Allah turunkan 120 rahmat di situ, di Ka'bah. Masya Allah. Situna li ta'ifin, 60 rahmat Allah kasih buat orang yang tawaf. Wa arba'una lil musallin, 40 rahmat Allah kasih buat orang yang sholat di Ka'bah. Wa isruna lin nazirin, 20 rahmat Allah kasih buat orang yang memandang Ka'bah. Begitu mulianya. Wa zayyanal masajida bil Ka'bah. Kemudian Allah perindah itu. Wa zayyanal kutuba bil Qur'an. Dan Allah perindah itu kitab-kitab suci itu. Dari sekian banyak kitab suci, Allah jadikan penghulunya, penutupnya, penyempurnanya, memperindahnya dengan kitab suci apa? Wa zayyanal Qur'an. Dan Allah perindah itu Al-Qur'an.
Yang 30 juz itu, yang 114 surah itu, Allah perindah itu. Dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan lagi bahas tentang bahasa apa nih? Bismillah. Ternyata itu kata Nabi, Allah perindah. Keindahan Al-Quran ada di dalam apa? Bismillahirrahmanirrahim. Makanya pantas ketika ada orang yang suka melazimkan dirinya membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka insya Allah segala dosanya Allah ampuni. Allah berikan jalan keluar yang manakala dia mendapatkan kesulitan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allah akan mudahkan semua problema hidup dan kehidupan kita. Insya Allah. Baca Bismillahirrahmanirrahim gampang apa susah? Halo? Gampang apa susah? Yang susah? Yang susah? Ngamalinnya. Betul ya? Yang susah ngamalinnya. Bismillahnya sih gampang. Tapi ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Hadratus Syekh Muallim Syafi Hadzani, beliau pernah mengijazahkan kepada kami itu, satu hari jangan engkau tinggalkan Bismillahirrahmanirrahim 300 kali. Satu hari jangan engkau tinggalkan baca Bismillahirrahmanirrahim 300 kali. Barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim 300 kali, Allah akan berikan keamanan dari sejak pagi hingga pagi lagi. Dari sejak pagi hingga pagi lagi. Itu. So, dulu kami itu dianjurkan benar sama beliau. Dianjurkan sama beliau itu untuk berpuasa. Maaf, tahadus sabini mah. Enggak ada maksud buat riak ini. Ya, dianjurkan untuk banyak apa namanya? Berpuasa. Selain puasa Ramadan, puasa. Kami ini selalu berpuasa arahan beliau. 40 hari terus puasa 40 hari. Dah istirahat seminggu puasa lagi kadang-kadang. Setahun tuh bisa 2 kali kita puasa 40 hari. Di luar puasa Ramadan. Tidak ada amalan yang dibaca kecuali satu. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bisminnahirrahmanirrahim 1000 kali. Dan ditambah ya hayu ya qayyum, ya hayu ya qayyum, ya hayu ya qayyum. Itu aja udah suruh baca mau beliau. Dah, jangan ditanya katanya untuk apa dan bagaimana. Jangan, udah baca aja. Ya, baca aja. Masya Allah, ketika kita ngaji Ihya Ulumuddin, kita ngaji kitab-kitab yang lain, oh pantas kita enggak boleh tanya. Ini keutamaannya untuk apa? Baca Yahya Qayyum, wiridan ini untuk apa? Oh pantas barang siapa yang membaca dan memperbanyak ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Mu'az bin Jabal pernah diberikan wasiat kepada Nabi, baca itu ya Hayyu Qayyum, maka apabila kamu memperbanyak baca itu, Allah akan kabulkan seluruh hajat dunia dan hajat akhiratmu. Kalau kita kan enggak minta wiridan dikit-dikit, ini buat apa ya? Ini buat apa ya? Betul ya? Iya. Begitu mau. Jadi kita hanya mau baca terus ya Allah. Semakin baca lah kok nih, semakin baca, kayaknya semakin begini nih. Tuh perempuan bukan tambah deket malah tambah jauh aja. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya, wa zayyana al-Quran Bismillahirrahmanirrahim, dan Allah perhindah itu Al-Quran dengan ucapan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ila akhiri wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan hadis ini membawa keberkahan buat kita. Allah Subhanahu wa taala memudahkan lisan kita untuk mengamalkan daripada lafaz Bismillahirrahmanirrahim.